Beginilah proses penyuletan lahan bawang merah. Sekitarnya penuh air karena berada di persawahan padi. Hampir semua sawah ditanami padi, yang otomatis lahannya pun penuh dengan air. Oh iya, ini adalah persawahan desa Swalo, Kecamatan Paker, Kabupaten Tulungagung, salah satu lumbung padi kabupaten kota Seribu Warung Kopi CT ini. Tanam bawang merah ini adalah kali pertama kami melakukannya. Mulai dari petaninya pemula, tukang soletnya belajaran, hingga tukang tanamnya pun amatiran. Gedengan pun harus dibuat setinggi mungkin biar tak kena air. Hasil soletan pun semakin lebar dan dalam, kurang lebih 2 solet untuk lebar dan dalamnya. Nah, inilah penampakan bawang merah usia 5 hari. Semoga makin subur dan selamat hingga panen. Untuk saran dan masukan silakan tulis di komentar ya.